Sangatlah penting bagaimana cara kita menjelaskan rasa sakit yang kita rasakan kepada dokter spesialis saat sedang menjalani pemeriksaan, guys. Nah, berikut pembagian jenis rasa sakit. Yang pertama yaitu sakit dikarenakan pembengkakan. Nah, penderita biasanya merasakan seperti kembung atau seperti ada udara atau gas di dalam tubuh, terkadang sakit, terkadang tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu rasa sakit seperti tertusuk jarum. Nah, daerah cakupan tidak terlalu luas, menetap di satu bagian pada tubuh. Nah, biasanya jenis rasa sakit seperti ini dikarenakan aliran darah yang tersumbat. Kemudian yang ketiga yaitu rasa sakit seperti terpotong, di mana si penderita sangat sulit untuk menahan. Nah, cakupan bagian yang sakit pada tubuh sangat luas. Nah, jenis sakit seperti ini termasuk penyakit akut dan disarankan untuk segera ditangani oleh unit emergency. Nah, kemudian yang keempat yaitu rasa sakit yang merambat. Nah, bagian rasa sakit berpindah-pindah. Nah, jenis rasa sakit seperti ini banyak dijumpai pada penderita rematik. Yang kelima yaitu rasa sakit seperti kram. Nah, titik mulai dan titik akhir lokasi nyeri pada bagian tubuh sangat jelas. Nah, bila terjadi pada bagian dada dan punggung, bisa berkemungkinan ada gangguan pada organ jantung atau paru-paru. Dianjurkan untuk segera periksa ke dokter, guys. Kemudian yang keenam yaitu rasa sakit seperti terbakar. Nah, terkadang pada bagian yang sakit terasa panas saat kulit disentuh. Nah, penderita merasa nyaman bila tersentuh sesuatu yang dingin. Kemudian yang ketujuh yaitu rasa sakit yang dingin. Nah, bagian yang nyeri terasa dingin. Biasanya jenis rasa sakit seperti ini sering juga dirasakan pada penderita rematik di bagian persendian. Nah, berikutnya yaitu nyeri dan terasa berat. Kaki dan tangan terasa berat, tidak mau bergerak, terasa tidak bertenaga, seringkali terasa linu. Nah, terasa nyaman saat tiduran, lelah, kurang bertenaga. Nah, rasa sakit seperti ini lebih banyak dialami oleh kebanyakan orang yang bermukim di daerah yang lembab dan tropis, atau pada saat musim panas di negara empat musim. Kemudian, rasa nyeri seperti kosong. Nah, penderita merasa nyaman saat bagian yang sakit ditekan atau dihangatkan. Biasanya, rasa sakit seperti ini dirasakan pada kepala atau perut. Nah, umumnya dialami pada penderita yang lemah, memiliki masalah ginjal, atau pada lansia. Kemudian yang sebelumnya yaitu rasa nyeri yang sangat ringan, nah, namun berkepanjangan. Penderita masih dapat menahan rasa nyeri. Jenis rasa nyeri seperti ini biasanya dialami pada penderita yang memiliki badan yang lemah, takut dingin, nah, kemudian mudah pusing dan sebagainya. Semoga bermanfaat.